Assalamualaikum, hai semua. Hari ini saya mau tunjuk dengan kamu, saya akan pasang benda ini di kereta saya. Benda apakah ini? Okey, ini Azia 2023 Rear Reflector Lamp. Reflector untuk bumper lah. Okey, kita tengok dulu macam mana bentuk dia. Okey, yang mana belum subscribe, boleh subscribe dulu channel ini. Sebab kita ada banyak video pasal Azia. Okey, inilah dia. Lampu belakang kita akan pasang pada bumper nanti. Dalam kotak ni dia ada bagi satu set lah, iaitu kiri dan kanan. Okey, itu saja dalam dia. Okey, yang saya beli ni dia lens smoke lah. Ha, dia ada dua pilihan, sama ada yang merah ataupun lens smoke. Okey, di mana tempat sesuai pasang? Okey, tempatnya di sinilah, di bumper bawah ni. Jadi nanti kita akan pasang di sini, memang tempatnya di situ. Sebab dia ada bentuk, dia punya curve semua tu memang cun lah. Memang sudah fix ngam-ngam. Jadi kita akan pasang di bawah bumper ni, kiri dan kanan untuk Azia 2023 ni. Cuma bumper ni kita akan tebuk nantilah, tebuk di sini. Kita tebuk satu lubang untuk masukkan dia punya wire nanti. Sebab wire dia ni, dia tiada tempat sembunyi lah. Jadi kena tebuk baru dia boleh simpan dalam. Lampu reflektor ni kita kena buat wiring sedikit lah. Di sini dia ada 4 wire, okay? Dan kita akan sambung wiring pada lampu brake ni. Macam mana cara dia, nanti saya akan cuba tunjuk lah. Korang tengok sampai habis. Okey, lagi satu. Wire asal reflektor ni dia pendek sedikit lah. Boleh nampak. Jadi dia tidak sampai lah kalau dari bumper bawah tu ke lampu brake atas ni. Nanti kita akan sambung wiring lah pergi lampu brake tu. Jadi wire ni kita kena extend. Okey guys, ini wire yang saya sudah extend lah, bagi panjang ni. Terpulang dengan kamu lah macam mana kamu mau extend, color warna apa. Yang penting kamu ingat lah, macam saya buat simple sajalah macam ni. Sebab saya tiada wire color lain, jadi saya gunalah wire apa yang ada. Janji wire tu sampai dan senang pasang nanti. Okey, double side tape kamu kena sediakan lah. Saya pasang sudah siap-siap di sini. Dua pun sudah cukup. Paling bagus kamu guna gam 3M lah nanti lekat di sini. Gam 3M tu kamu cari yang tahan cuaca. Okey, macam ni lah nanti kedudukan dia kalau pasang. Kamu marking siap-siap di mana tempat wire tu keluar nanti. Jadi kita akan tebuk satu lubang untuk wire tu lalu. Okey, ini saya sudah tandalah tempat wire akan masuk di bumper ni. Jadi wire ni nanti akan masuk di lubang bumper ni lah. Kalau mau pasang reflektor bumper ni, mau tidak mau kita kena tebuk jugalah. Okey, kalau kamu tebuk tu jangan terlalu besar lah. Cukup-cukup untuk wire lalu. Okey, sebelum buka gam tu, pastikan dia punya kedudukan ni cun lah. Jangan ada sengit-sengit. Sebab bila sudah buka gam nanti, memang susah mau adjust lah. Terutama saya pakai ni double side tape jenis 3M, memang kuat. Lampu brake belakang ni kita buka dulu untuk kita tengok di mana mau pasang wiring tu. Untuk buka lampu brake ni, kamu kena buka dua nut lah, saiz 10. Lepas tu boleh cabut. Sudah buka dua nut 10 tu, kamu tarik sahaja pelan-pelan lah. Sebab dia ada clip di situ. Okey, lampu brake sudah terbuka ya. Okey, cuba kamu tengok. Di dalam ni, dia ada satu soket. Okey, soket ni ialah soket lampu brake lah. Soket untuk lampu brake, signal, reverse, semua situ. Jadi kita buka dulu soket tu. Okey, kemudian wire reflector tadi tu yang kita masukkan dari bumper tu, kita cari dan tarik keluar macam ni. Tarik semualah. Okey, wire ni macam terlebih panjang. Kalau panjang macam ni, kamu potong saja bagi dia ngam-ngam.
Oke, ini saya sudah siap lekat lah. Kalau ada sengit-sengit sedikit tuh, kamu adjust balik lah. Oke, ini wire extension tadi lah. Yang ini saya sudah tanda mengikut warna dia. Dan di setiap wire ini saya letak satu pin connector yang warna tembaga macam ni. Kemudian pin ni kita cucuk terus di belakang soket lah. Wire ni kita cucuk ikut dia punya diagram. Dan pastikan guna pin yang kecil lah macam ni. Okey, kenapa buat cara pasang macam ni? Sebab dia kita tidak mahu ada sebarang wire potong dan sambung lah ataupun taping. Tapi itu sebenarnya terpulang dengan kamulah. Sebab bila kita buat pemotongan wire nanti, kita risau dia akan mengganggu kita punya waranti lah. Kemungkinan waranti kita akan void. Jadi kalau cucuk macam ni, bukan cakap tidak void lah. Tapi sekurang-kurangnya dia mengurangkan masalah waranti jika ada. Tapi ramai je orang buat wire taping. Okey, saya cuma sambung 3 wire sahaja. Jadi saya tinggalkan satu wire sebab satu wire ni ialah blinking brake. Okey, saya akan share dengan korang dia punya diagram. Boleh tengok skrin sekarang. Dia ada 4 wire, merah, biru, kuning dan juga hitam. Dan warna biru tu saya tidak pasang. Yang itu blinking brake. Okey, next kita pasang balik soket dan letak sahaja lampu macam ni. Kita tengok jadi atau tidak. Okey, ini lampu yang pertama lah. Dia welcoming light. Lampu ni dia akan bergerak lah. Bergerak bila kita pasang lampu kecil. Okey, ini pula lampu signal lah. Lampu signal ni dia akan bergerak-gerak macam tu. Memang cantik guys. Okey, untuk reflektor kereta saya ni, saya tidak pasang satu wire, iaitu blinking brake lah. Maksud dia kalau kita tekan brake, dia klip-klip. Yang itu saya sengaja tidak pasang. Tapi terpulang dengan kamu lah, kamu boleh pasang juga dan hidupkan semua function lampu reflektor ni. Okey, jadi dua function sahajalah yang hidup. Jadi tinggal pasang di sebelah kanan lagi guys. Okey guys, sekian itu sahaja daripada saya. Macam biasa yang belum subscribe, boleh subscribe dulu channel kita. Banyak perkongsian berkenaan kereta Pro 2 di dalam channel ini, okey? Thanks for watching.